Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman, super juang jadi Epic Man. Oke guys, ya, jadi video kali ini ya kita buka ya di sini. Gue pakai salah satu akun timbunan gue, teman-teman. Dan kita dapat 5.000 poin dan gratis gacha tadi ya guys ya, yang potwe kayaknya guys ya. Nah ini pemeliharaan diperpanjang teman-teman ternyata guys ya, sampai 9 UTC. 9 UTC itu jam berapa guys ya? 9 UTC tuwip, kalian kalau nyari-nyari ya UTC tuwip, bang jam berapa sih 9, jam berapa? Ya itu biasa itu kita itu jam 4 sore WIB ya guys ya. Kalau 9 UTC itu ya guys ya. Nah, jam 4 WIB ya. Cuma di sini itu kita udah bisa, kalian kalau mau lihat ya di sini di kontrak kita udah ada nih paket nih ya. Wow, akhirnya 1500 koin guys ya. Jadi buat yang mau beli paket Barca 1500 koin ya guys ya, untuk paket Barca 1500 koin. Kemudian paket MU 1500 koin, paket siapa lagi tuh? Paket Arsenal 1500 koin ya kan. Kemudian Lionel Messi 1500 koin. Nah, yang Munchen dan lain-lain itu mana guys ya? Hah? Munchen, kemudian Inter Milan dan AC Milan mana guys? Ya. Karena kita itu katanya ya guys ya, kita itu ada Munchen juga sama Inter dan AC Milan. Ya, nanti gue bakal beli di akun utama gue. Ini potwayan juga mantep lagi guys ya. Ada Bellingham, Lautaro ya kan, si Mikel ya kan, ada Pedro. Oke oke, Watkins, dan kita dapat gacha sekali gacha gratisan. Kemudian di sini juga showtime kemarin. Nah, ya di sini kita lihat ya guys ya. Ini yang pasti kalian tunggu-tunggu guys ya. Taruh. Ini untuk paket Barcelona ini kita ada siapa aja, ada Xavi tentunya, ada Lewandowski, ada De Jong, ada Gundogan, ada Kone. Kalian komentar di bawah kalian gacha siapa guys ya. Gacha siapa, beli paket apa guys? Cancelo, Felix, Christensen, Sergio Roberto. Kemudian di paket MU ini ada juga si pelatih tercinta kalian mungkin guys ya. Ini pasti kalian sangat mencintai pelatih ini guys ya. Ten Hag, ada Casemiro, ada Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, Mount, Rashford, Varane, Onana, Eriksen ya. Dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada juga Arsenal teman-teman. Di Arsenalnya ada siapa aja? Ada Arteta, ada Saka, ada Odegaard, ada Rice, Richie, ada Gabriel Jesus, ada Martinelli, ada Saliba dan lain-lain. Ya. Cuma untuk yang Munchen, Inter Milan sama AC Milannya mungkin nanti kali guys ya. Nah di sini di daftar pemain ini guys ya. Nih. Kalau kalian bisa lihat ya di sini ya guys ya. Kalau kalian mau lihat gitu ya, AFC Champions League gitu kan. Kemudian kalian bisa lihat di sini udah ada Neymar tuh ya guys ya. Udah ada Neymar, udah ada Benzema, udah ada CR. Wah, ini Neymar, Benzema, CR ya kan? Kalian bisa lihat di situ ya. Kenapa sih Bang jadi ada CR? Karena Al Hilal masuk. Apa AFC udah ada, kemudian Al Nassr udah ada, AFC Al Ittihad juga udah ada. Jadi mereka semua bisa kalian beli ya, CR tuh 180 koin, 180.000 GP, kemudian Benzema 200.000, yang mau build squad Al Hilal, squad Al Ittihad, squad Al Nassr silahkan ya guys ya, udah ada tuh ya Cristiano Ronaldo-nya teman-teman ya. CR yang Al Nassr, wah mantep guys. Ini nih yang kita demen nih kan guys ya. Mane udah ada, Fabinho udah ada, Laporte nih, Laporte udah ada ya kan. Ini gacor co, Brozovic, Fabinho, Mane ya kan. Wah, Fofana, Ruben Neves, tapi tar dulu guys ya, tadi gue lihat gratisan. Untuk yang beli pack dan juga racik-racik nanti di next video guys. Ini gue takutnya ada maintenance tambahan lagi guys ya, sampai jam 4 jam 4 WIB kan tadi tulisannya guys ya. Nah nih sini kita gratisan. Nah kita gratisan ini potwaynya nih, yang tadi ada Bellingham ya kan. Kita ada Bellingham ya, kita di sini kita gacha ya guys ya. Ini mau apa ya, ini sekedar secepat aja gitu ya guys ya. Kenapa? Karena tadi ada pemberitahuan maintenance lagi. Ini gue takutnya nih gue lagi di tengah-tengah malah maintenance gitu teman-teman ya. Jadi kalian bisa komentar di bawah kalian dapat siapa. Kemudian di sini ada lagi nih guys. Nah ini dia new chapter ya kan, ada Bellingham bosku. Tuh tukerin dah tuh ya. Tuh tukerin dah bintang 5 lu, Ansu Fati. Mount. Mantap. Ya silahkan ditukarkan. Silahkan ditukarkan kalian ya guys ya. Oke. Jadi buat teman-teman semua itu aja. Udah ada CR Al Nassr, Benzema,
sama si Neymar ya. Al Ittihad sama si Al Hilal udah ada juga. Silakan yang mau nge-build squad Anasir, squad Al Ittihad, squad Al Hilal silakan. Oke. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Untuk paket sekali lagi ini ada Barcelona, ada MU dan juga Arsenal. Dibeli tuh MU sama Barcelonanya gue beli, ntar di sama Arsenal gue beli ya. Gue beli nih tiga-tiganya langsung guys ya. Kenapa ya? Kalau ada tiap paket baru tuh kayaknya bawaannya seneng aja gitu guys ya. Meskipun ya, meskipun apa ya guys ya, nantinya tuh pasti ada paket-paket baru lagi yang sama gitu timnya. Tapi tetap aja seneng aja gitu kalau ada paket yang baru keluar gitu kan. Jadi gimana gitu ya teman-teman. Jadi itu aja ya teman-teman untuk video kali ini ya. Tadi kalian bisa lihat lah ya, kalian komentar kalian beli paket apa. Itu aja ya, thanks for watching, see you next time, bye-bye.